Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Kita akan bahas The Last Fortress. Wah, ini untuk video akhir season kedua. Wow, bermain udah menjadi season kedua akhirnya juga. Bermain di bagian Last Fortress. Dan kita akan lihat. Untuk akun gua secara pribadi nggak sampai Aiden guys. Jadi yang udah dapat Aiden, selamat ya buat kalian. Dapatin hadiah untuk akhir season juga. Dan kalian bisa untuk ambil hero yang kalian inginkan. So langsung aja kita akan main. Dari updatean, ada updatean terbaru dan juga item. Yang paling awal adalah item aliansi terkuat. Untuk season kedua ini kita dapetin ya nggak pasti, dan 30 hari otomatis. Lalu di bagian hegemoni ke bagian hadiah musim. Inilah kalau kalian bisa mencapai ke season Aiden ya. Lalu kalau kita mau ambil yang ini, kita harus melamar guys. Melamar sama sang ketua. Reward distribution. Oke. Okay. Nah, udah distribusi katanya. Ya udahlah, thank you. Nah, nggak bisa, biarin. Udah terdistribusi dan kita mendapatkan hadiahnya tersebut. Kita akan cek nih guys. Item di sini ada 1000 diamond. Lalu ada untuk rekrutan season ketiga. Ada dapat konstruksi 2. Oke, lalu ada kartu opsional. Wah, kita pilih salah satu dari hero yang kita milikin ya. Di sini ada nih, mau rare kan top up. Kalau top up nanti kalian bisa berubah. Lalu ada Paydias juga top up. Di sini Grass udah dapet juga. Nah, gue mau koleksi yang belum punya sebenarnya, kayak gini guys. Tapi kalian bisa untuk cek kalian bisa cek terlebih dahulu juga ke bagian hero. Klik ke bagian hero, lalu ke bagian portrait. Di bagian aliansi konstruksi inilah. Kalian cek satu persatu skill mereka itu apa aja. Kelihatannya cocok buat kalian, gasin aja. Kalau di tahap ini gue pilih ke bagian barak. Karena kecepatan barak atau pembuatan hero itu sangat penting. Dan ekspansi manajemen barak kayak gini loh. Limit prajurit akan bertambah. Inilah yang gue inginkan sebenarnya. Jadi buat tambahan hero ke nextnya. Yang paling penting itu. Di bagian season 3 di sini gua juga baru versinya Fortress level 21 nih guys. Kita coba lagi ya. Di sini gua ambil dulu. Besoknya sih bakalan update 2 tempat suka. Jadi ada 2 server yang bakalan gabung guys. Agar bisa jadiin untuk ya cross server ya ibaratnya. Namanya sih cross server. Di sini ada yang kosong. Wah, ada 2. Lumayan kalau ada 2 kayak gini sih. Gue langsung ambil aja. Nice. Lo. Oke. Okay. Oh, udah jadi. Mantap. Ini kita mulai latihan dulu. Ada 20. Oke. Okay. Ada satu lagi. Nice, baraknya ada 2 ya. Gue coba lagi bagian ini aja. Wah, cuma nambah 20 sih, nggak masalah tapi. Oke lah, oke. Ini 19 kita open. Membutuhkan 20 jam. Nice. Ya gameplaynya kayak gini doang sih guys untuk game Last Fortress sendiri. Selebihnya ya Battlefield untuk sama Fortress-Fortress lainnya. Cuma kalau gue sendiri nih agak. Nah ini gue jarang banget sih untuk war kayak gitu. Karena ya gimana ya, pada aliansi, pada naikin mic-nya, CP-nya. Jadi ya udah, biarin lah. Kok kayak nggak asik kalau nggak perang juga kayak gitu ya. Tapi ya kayak gitulah untuk dramanya ini. Lihat aja aliansi gua di sini ada banget loh napnya. Ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini bahkan deket-deketnya. Jadi kaum-kaum musuh yang ditunggu
beta server dari cross servernya kalau udah gabung nanti pasti bakalan bar sih. Jadi dari migrasi luar kan nanti gabung ke server kita, nah itu mulai kita perang dan ikutan join. Selebihnya maka dari itu kita harus naikin dulu untuk CP perkembangan mic-nya yang kita milikin ini. Nah seperti itu. Oke, kita akan coba lagi. Di sini gua juga dapetin hadiah banyak banget dari sistem ya pas kemarin-kemarin itu. Nih musim season 2 udah berakhir di server 220. Sejumlah besar dibagikan sebuah aliansi, dan dari One penakluk kiamatnya Raja Kiamat, ekspedisi kiamat totalitas kayak gini. Punya gua sih kagak ada ya, adanya AA kecil. Ini A yang besar sih, Asia Avengernya. Kita balik lagi, kita akan coba gacha. Apalagi untuk battlenya kali ini tipsnya versi gue ya. Menurut gue ini putra alam liar. Apakah gue kalau gacha bakalan ketemu sama putra alam liar yang keren-keren juga sih? Beneran enggak ya? Kita cobalah aja. Oke. 90. Wah, nggak bisa gue skip dong. Oke, dapat epic ini. Yo, lewat. Oh, Fujiwara. Klik kalian sih lagi ya, satu kali lagi, guys. Oke, nice. Aduh, dapat Coleman 2, lumayan dong. Oke, dapat Coleman-nya 2. Kita coba untuk Asken kali ini. Ini ada battle. Wow, banyak. Dapat jadi kuning, nice. Wah, kuning jadi merah, mantap banget. Jadi gold, nice. Wah, ini dia. Ini sebenarnya kita askennya juga bisa milih, jadi nggak perlu kalian otomatis kayak gini. Kalian bisa pilih dulu bagian sini. Kalau warna biru ya, kalau kalian mau jadi ini pun juga bisa. Nah, random sesuai keinginan. Tapi pada kesempatan kali ini memang gua fokus ke bagian siapa ini namanya, gue lupa. Ini siapa sih? Irma. Oh, si Irma ya. Gue fokus ke Irma, guys. Agar jadi nice, jadi emas. Mantap. Dan setelah emas, emas berpangkat, ada 3 pangkat yang bisa digunakan hingga menjadi seperti Kinugawa ini, warnanya emas ke blue. Ini adalah tier tahap terakhir sampai bintang ketiga untuk updatean sekarang ya, Last Fortress-nya. Dan kalian bisa untuk updatein juga nih dari 2 ini, nanti dia bakalan naik jadi CP-nya emas 1 lah, naik pangkat ke tier emas emas diamond ya, ini emas diamond pangkat 1. Cuman kan ya kita harus membuang si Irma sama si ini yang udah tiernya menjadi emas, dan itu enggak terlalu gua rekomendasikan buat kalian. Kalau bener-bener kalau kalian mau jadiin satu hero aja ya, kalian harus korbanin sih sebetulnya. Itu terserah buat kalian, kebebasan. Kalau kalian mau korbanin juga enggak masalah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita bisa untuk cari lagi ataupun ya versinya top up. Besok gue bakalan share ada seseorang yang udah CP-nya hingga 20 juta dong, guys. Ada salah satu temen yang udah ngeliat video gua dan dia share videonya di Telegram. Wow, penasaran gue. Gue juga udah podcast sama dia sebentar aja, dan kita akan liatin untuk besoknya bagaimana sih. Dia cuma main berapa ya, 5 bulan kayaknya. 5 bulan atau kapan? Terakhir itu lebaran. Jadi setelah dia lebaran, dia top upin semua dong hingga kurang lebihnya 1,5 juta kayaknya untuk game Last Fortress ini, kayak dia top upnya. Dan CP-nya udah berubah menjadi 20 juta. Wadidaw, keren banget. Oke, informasinya untuk terakhir kayak gini aja ya, Jess. Jadi karena hero gua juga masih tahap levelnya kayak gini doang, emas semua yang gue fokusin, level 70 naik ke season ketiga. Untuk step berikutnya mungkin gue bakalan balesin komen satu persatu dari kalian semua, dimana gue bakalan nyempetin untuk liatin dan juga cekin satu ya, agar untuk ke tahap season ketiga ini kita lebih fokus ke gameplay aja.
karena sudah banyak banget yang Guida yang udah gue bahas, dan saya harap ya kalian udah paham lah pastinya. Oke. So mungkin segitu aja untuk informasi kali ini tentang game Last Fortress. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.